Kembali lagi di Budi Luhur News. Universitas Budi Luhur memiliki beragam unit kegiatan. Salah satunya kreativitas musik Universitas Budi Luhur. Setelah mengadakan audisi selama 3 hari, saatnya kreativitas musik mahasiswa Budi Luhur mengadakan malam final perlombaan antar band di jajaran mahasiswa. Yang diselenggarakan pada hari Jumat 12 Desember 2014 di Gedung Auditorium Budi Luhur. Berikut liputannya. Budi Luhur Musik Festival atau disebut Bloomfest ini menggelar final untuk band-band yang sudah lolos audisi kelima besar. Acara ini diadakan di Auditorium Budi Luhur pada Jumat 12 Desember 2014. Juri yang menghadiri untuk menilai penampilan dari band tersebut adalah Doni Suhendra dan Jeff Adriano dari Republik Gitar. Pemenang akan mendapatkan uang tunai dan sertifikat. Setelah itu terdapat penampilan menarik dari salah satu juri yang memainkan alat musik solo, yaitu gitar. Acara terakhir, karena Bloomfest kali ini dimeriahkan juga The Sigit, salah satu band rock Indonesia yang terkenal di kalangan anak muda. Keren ya bandnya. Wah, keren banget ya. Apalagi ada guest star-nya di Sigit ya. Wah, di Sigit. Benar banget ya, kalau dengar lagu di Sigit itu bikin kita semangat banget, jingkrak-jingkrak ya kan, yang galau tadinya hilang. Iya, pastinya. Di situ kan Ninda kan tadinya di pojokan, tahu-tahu iya, langsung ke tengah. Ke tengah ya. Iya, benar banget. Apalagi di Sigit itu selain ganteng-ganteng ya, yang aku lihat ganteng-ganteng bukan di Sigit, Pak. Selain juga ganteng-ganteng, di Sigit juga lagunya itu easy listening banget kalau bagi aku. Apalagi sih penyanyi Rekti Aditya kan? Wah, benar banget, keren banget. Rido, kebetulan penggemar musik juga ya? Penggemar musik, suka juga musik. Oke, genre musik yang Rido suka apa nih? Lebih ke blues sama ke blues pop. Ya, itu kayak... Harusnya ikut juga ya perlombaan yang itu iya, ya? Iya, harusnya Rido coba ikut juga, siapa kayaknya tahu. Kayaknya gak bakal menang. Kenapa? Karena itu lihat aja tadi. Bandnya keren-keren banget. Wah, jangan patah semangat Rido, ya kan? Nanti coba deh tahun depan. Sampai tahu Stovia bisa masuk ke sana? Atau menjadi pemenang? Ini rada ini ya, berita dalam. Iya, benar banget. Dan juga melatih musikalisasi Indonesia, ya kan? Okay. Buat mahasiswa yang memiliki karya-karya musik bagus pastinya. Yes, yang pasti masih ada berita selanjutnya ya setelah pastinya, ini. Pastinya kita punya berita selanjutnya. Berita selanjutnya pasti menarik banget buat kalian semua warga kampus. Jangan kemana-mana, tetap di Budi Luhur News.